Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, setelah kami memuji memuliakan namamu, maka tiba saatnya akan diberitakan firmanmu. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam pemberitaan firman Allah ini, kami mohon tutup terus pimpinan Tuhan. Kami mohon terus kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Kami mohon Tuhan supaya kuat kuasa Allah turun di tengah-tengah kami, sehingga di sepanjang pemberitaan firman Allah malam ini boleh diberitakan dengan baik dan diurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Setiap roh-roh yang tidak berkenan kepada Tuhan, roh yang bukan berasal dari Bapa, yang menghalangi kami di dalam pemberitaan firman Allah, di dalam nama Yesus kami tolak semuanya. Tetapi kami izinkan kuasa Allah sepenuhnya menguasai tempat ini, dari awal pertengahan bahkan sampai selesainya acara ibadah ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mencua-cua kita pulung kerinang. Haleluya. Kita pulung iba singannya indah. Memang kami reh pengijilan emakapkan ibas tim daerah nari. Ya, majelis daerah Sumatera Utara Aceh. Enak medahin kami rusuh. Tiap-tiap bulan, bahkan mungkin dua kali satu bulan, kami darat niar-niar emakapkan daerah kita Sumatera Utara Aceh enda guna beritakan kata dibata. Jadi sekali nari ku katakan kami re ibas emakapkan atas nama penginjilan majelis daerah Sumatera Utara Aceh. Tetapi si Bapa kami ibas pasa enda adalah gelar Yesus. Amin. Si beritakan kami adalah gelar Yesus. Engkai maka bagai sebab ibas kata dibata gelar Yesus gelar si luar biasa, si nelamatkan manusia, si nampati manusia. Jadi mesti isekan kami ibas pasa indah. Maka ibas keruhan kami ibas pasa indah. Membadukan orang tua kami silih di tengah-tengah kuta indah. Mungkin erkite-kitekan situasi udan dae labanci kita, labanci kamre kubasingan indah. Tetapi ibu bapa kami sound system ini alus ada maksud gelah arah ekari banji bagi kendu kata di bata. Emak kami do kami man bandu adalah salah akap du di rumah pekam banci talangin du pintu due entah jendela due bagi ken kata di bata sisakan ibas berni indah. Sebab tujuan kami pe makasih kuce indah gelah kam keluarga kami, orang tua kami, si kelengi kami di tengah-tengah kuta indah, banci ibu gindu kata di bata, si isekan ibas berengi indah. Maka kugikan kata di bata, man banta nina bagenda, ibas kisah rasul par, kira, kisah para rasul pasal yang ketiga, dan ayat yang pertama mulai nina bagenda. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat
serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Puji Tuhan. Firman Allah berkata, Nina kata di bata imbas paksa indah, sisakan kami. Emakapkan Nina, waktu Yohanes, waktu Petrus dan Yohanes, lau siya ertoto kubai Allah. Kepeken sopelanga siya kubai Allah dai. Nina kata di bata li ije sekala. Ngoi sekala dilaki itama ibas gerbang baik Allah dai. Dilaki si ini nak kata di bata emakapkan ia memiliki masalah. Masalah nakai yaitu sakit. Sakitnya apa? Emakap penakit lumpuh mulai kinia tubuh hidoni indah. Mulai ya tubuh hidoni indah penakit si ngulik ibas iya. Jangan ini ibas kata di bata bahwa emakapkan penakit laki-laki si sakit lumpuh indadai regalanda regalanda akhirnya maka ibaba kubaik Allah tetapi sayang ia ibaba hanya satu gerbang baik Allah eh. Kaya maka ibaba kuci gelah ise jelma sirep siatena laus kubaik Allah ipindona penampat ijenari untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi Alkitab berkata, sekali waktu Petrus dan Yohanes berkati aku baik Allah dai, maka kala si enggol lumpuh dai, si pampangan dai, nina ibas kata di bata, waktu emakapkan idahna Petrus dan Yohanes, ipinona sesuatu mankala indah. Tetapi kaya Nina Petrus, tatap kami Nina. Waktu itatap kalak si pangpangendai Petrus, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada bagi kami. Tetapi apa yang ada bagiku, itu yang kuberikan bagimu. Emas ras perak lalih ibas kami, lalih ibas aku. Tetapi kaya selip ibas aku, aku berikan man bandu ibas kelar Yesus kala Nasaret ku katakan man bandu kete maka dungna itu Petrus tanah jenare nina ibas kata di bata mata-mata warina henandai megeguh seerdalan kala si lumpuh dai dan bukan hanya berjalan melompat-lompat dan bukan hanya melompat-lompat tetapi ikutina kala endaku baik Allah. Luar biasa. Amin. Turang teman senina. Sinan ibas kata di bata inadai. Ya. Sekala dilaki yang mempunyai masalah. Yang mempunyai persoalan. Si luar biasa. Enggak makai katakan luar biasa. Karena penyakitnya itu datang sejak lahirnya. Jadi yang tubuh ku dunia indah, mama penakit. Sementara dunia indah, situ nak ingin susah. Nah, ingin kita rendah. Kaya dah ramen bas dunia indah. Dunia indah ingin susah. Nanti bapak, aku bertekan man bandu. Dunia indah, nina di bata. Ingin susah, ingin delay. Tetapi nendu dilaki si indah dai. Ia lahir. Lah terjeng yang mengatakan kesusahan di dunia indah. Si mana na menang. Si mana ada pernah. Tetapi ia mas lahir na narite. Ngulit masalah mas tengah-tengah geluh. Maka ku katakan masalah si alamina adalah masalah yang cukup berat. Berat telah. Menahan telah. Ia dengar kami. Bicarakan sekali bagai wah kira-kira meratakan dintalah ngunimai kesusahan renungah kasih bawa kesusahan
Emakah berarti dunia manusia dunia ini dah kaya ni nak tendu ni nak tua-tua ni nak sesurah-surah turasi sinanggel apalagi adalah sesurah-surah sesurah-surah saja peturasi sinanggel laku tentu bagai kang si pulung ini dah lang puji Tuhan adilah. Tapi gua kata teman pandu, soke langa tukur du cangkul du. Langa boleh kesusahan du. Tetapi kencas tukur du cangkul du, ipinjam kala, ipekulakulah, ngalayu ni kena. Ija cangkul kundai ni, duen kesusahan ni. Soke langa tukur du cangkul du, dah lakam susah malah. Kencas tukur du cangkul du, susah. Apalagi kuan-kuan nina manusia keluh Indonesia dah kaya nina bagai kereta api buatan tahun 50 ugakin kereta api buatan tahun 50 ada mula-mula start ya su sah semakin lama pasang persineling dah susah Kaiser baca susah. Lalu tekan tombol kleksonnya. Duit. Begitulah manusia bagai manusia di dunia. Gara-gara duit saja. Berusur. Oh, kulcipan kata warip. Apalagi si Dewa. Malah mau duit dengan cakap butuhan. Kesehatan ta. Damai kita, damai sejahtera kita. Malah si butuhkan manusia di dunia ini. Tetapi mengganti si butuhkan manusia. Laseh. Sebab bagaimana dai. Ni nakin pedai. Sesurah-surah turasi maka ulama urate itu adalah sesurah-surah itu adalah ulah turasi mangga ulah karidar abi kayu gaedu lala masuk sesurah-surah koi ngomai matai lali ije penyelesaian jadi turang teman seni nak bayang ke dunia indah adalah ingat susah. Silangan urcabu minatena. Deng tak ije lani susah dah. Kam si urcabu dah. Wah, susah kam. Susah kam. Engkau maka susah. Memang dunia tak ingat. Susah. Maka darami Yesus dah. Puji Tuhan. Ya. Langa sisuan sinuan tak berdengar sakap tunduh. Kencang berbuah sinuan ini. Lampas tertayang. Melawan tunduh. Entah bagai ikuta cibangai dalam kutuh. Arah kuta taha bagai. Engkai memang susah. Dunia indah susah. 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 Si nanami. Si dilaki si itama ibas gerbang baik Allah dah. Susah. Ngokapang pangan tamakak ibas gerbang emai derpala semi lalak. Susah. Lekot pernah ibu-ibu cakap-cakap ia arah kutak kami hari ini bagaimana. Nak, aku ini ada kamu. Pengalaman ku ayah yang usahkan pagi ini. Engkau nak. Aku ini ada kamu. Ndaku tidur dan nina. Renina singwe-ngwe ndai. Ia adi bagaimana dengar. Menahan kapai nina kamu.
Enggak maka bagi nuna aku teh ndu ndabu tindih redan karat yang adong. Iya yang maksudkan. Ma beratkan dengan si mana nama nandai. Em susah ndak. Gua kam 10 biji, alik kam susah. Tetapi puji Tuhan ibas ajat siokekan kita indah dai. Dilaki si ungu ngenanami kesusahan si pake berat nandai. Li dengar kesempatan ibrekan Tuhan madbana. Menikmati. Bahwa kesusahan eban cisali jadi keriakan. Haleluya. Sakit penakit eban cisali dengan jauh iban Tuhan. Kai dalamna ni nandai bas kata di bata hamba Tuhan ya Petrus dan Yohanes laus ertoto ia ku baik Allah nda ejen jumpa da ia kebeken si pampangan da ai rusuh kak min ia ku baik Allah tapi lalap dengan pampangan. Melalak kala Kristen, melalak kala beragama. Banci rusuk kebaik Allah. Tapi li dengan ngelalap kesusahan di sindir pahi. Yang apa gaya? Lintalah. Li. Melalak kala si erkini teken ningen. Tetapi si tuna pan-panen. Lalap jadi masalah. Di tengah-tengah geluh. Anak. Rusul kami ku gereja tapi lalap jadi masalah bapak anak maka hilang jika ketawa dipaksa jadi beban orang tua jadi dengan kami kaum muda malah jadi beban man orang tua hilang jika tiap hari ya. Remigu kami ni ya. Tapi dah hina lalap rubati lali pertobatan. Perpulungan kami ni iya, tapi lah terandalkan ibas tengah-tengah perpulungan. Pampangan lalap. Li'i pernah idah dukala si pampangan suruh ijujungna beras itu luayang. Nggi? Li pernah idah du? Lah, sebab ngangkat bahan api ladar. Maka melalap kala Kristen. Si pampangan rehku. Rehpi perpulungan ni pampangan. Lah terandalkan. Tapi ku tata akatan ku ilang ijen nama lakul seperti ini. Tapi puji Tuhan ibas kata di batas yuk heken kita ibas peringi hinda. Ijai maka pen Yohanes, Petrus dan Yohanes bengket ku bas Athena ertoto ku baik Allah dai. Tetapi kesempatan itu lani lewatkan kala si pampangan hinda. Ia berkata sepati aku alus ada pengharapan ugama beda aku sekali hinda. Bagai situ nak direh kita ku Tuhan. Oh nandai bapakku. Ibas paksa enda. Rebuh kami manbandu. Ibas paksa enda. Ibas kami memberitakan firman Allah. Milikilah pengharapan. Adikku pergi kata di batai. Pasti iberkati Tuhan aku. Pasti tolong Tuhan aku. Haleluya. Lalu kaya jadi bapak ibu. Waktu tatap Petrus dan Yohanes. Oh enda kepeken kalah pampangan. Firman Allah berkata, Petrus mengajak kala si pampangan dai, tatap aku, Nina. Wah, semakin yakin dia. Ya. Semakin percaya ia. Tatap aku, misi tatapna. Kaime sekali eda si banci bereke bagaim kau ka pengakapna. Artina ibas ayat eda. Waktu Petrus dan Yohanes mengajar dia. Neken emakakan uga seharusnya ia nalukan penampat ibas dibatai minter i kerjakena la naugani tapi mis i lakukena em sana kunci geladak kita perkuah hati dibatai ketika kita mendengar firman Allah lembutkan hati saudara mendengar firman Allah. Amin. Dengar baik-baik firman Allah itu.
Karena firman Allah itu tidak sama dengan perkataan manusia. Alkitab mencatat langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan Tuhan ini labanci masak. Haleluya. Firman Allah la masak. Ayo makari si begi kata di matai. Responi dengan baik. Terima dengan baik. En unsur kegagalan setiap pengikut-pengikut Kristus, pengikut Tuhan. Adik kata wari i begi na kata di mata. La ilahu kena. Sebab firman Allah berkata, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Amin. Bukan hanya sekedar kita mendengar, tetapi juga kita melakukannya. Kui teman dua, emang gue begitu kata pendeta enak. Bagai teknik nang ikut ke Tuhan ini. Begi kata di bata ras, dalam kefuji Tuhan. Waktu Petrus berkata, tatap kami. Misi tatap. Nah, misi kan ye dan ateina. Laki, tutup. Karena firman Allah berkata, jadilah seperti imanmu. Adirahne kamu iba singan enda, aku pasti berkati Tuhan. Iba si badak kakak enda, maka pasti jadi iman bantu. Tapi adimu, adirahne du, ya re aku, ida main. Adidakari dat, adilangkari untung. Ay adilangkari bali-bali. Ay ngubali bagaimana sebagai iman bantu. Maka miliki keyakinan di bahasa saya dan pasti aku diberkati oleh Tuhan. Pasti aku disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Akhirnya Petrus berkata, apa katanya? Dia berkata, emas rastira, emas dan perak tidak ada bagiku. Tetapi apa yang ada padaku, itu yang kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, aku berkata kepadamu, kaike tenis dan bangkit. Dan firman Allah berkata, Petrus mencekap natanadai, teguh. Maka minter, megegep mata marau, mata-mata waring, kalah si pampangendai. Isi serban megegep. Tenis iya. Kecerdasan dia, erdalan dia, kecerdasan dia melompat dia, membuktikan bahwa ia betul-betul engkau isapati Yesus orang Nazaret itu, Yesus orang Nazaret, amin. Nyata mujizat itu, haleluya, 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 nyata mujizat itu. Bangkai. Waktu ilakukan, katakan Petrus manbana. Aku berkata kepadamu. Ya. Demi nama Yesus orang Nazaret. Bangkitlah. Teniskan. Maka ilakukan ayah alulah bimba. Nama Yesus itu adalah nama yang luar biasa. Amen. Seandainya ada emas dan perak daripada Petrus, tidak cukup itu untuk membantu orang si pangpangendai. Tetapi yang ada pada Petrus adalah nama Yesus. Amin. Nama Yesus. Nama Yesus. Orang Nazaret. Maka dengan nama itu, kuasanya luar biasa. Waktu Yesus Petrus berkata, demi nama Yesus orang Nazaret bangkit, maka orang lumpuh itu bangkit dan berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. Oh luar biasa Bapak Ibu. Padahal gue bagai dekahna, gue bagai dekahna babaku baik Allah, ku gerbang baik Allah. Lalah imekapkan pagi-pagi baba karena menuli keadaannya bagai-bagai. Tetapi kecak ketemu dia Petrus yang ada nama Yesus di dalam hidupnya. Ada perubahan yang luar biasa. Dia pulang ke rumah bukan lagi dilanjak, tetapi berjalan. Siapa yang menyembuhkan Bapak Ibu? Adalah Yesus, Raja di atas segala raja.
Siapa yang menyembuhkan? Sekali lagi, Yesus orang Nazaret itu yang sering kita peringati hari lahirnya, yang sering kita peringati hari matinya, yang sering kita peringati hari penguburan, hari kebangkitannya, dan yang sering kita peringati hari kenaikannya ke surga. Siapa namanya? Yesus, Putra Allah. Alkitab berkata, Bapak Ibu, di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, bahwa tidak ada nama lain yang diberi kepada manusia di dunia ini adalah hanya nama Yesus itu. Amin. Yang menolong setiap manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Hanya nama Yesus. Amin. Hanya nama Yesus. Dan itu yang dimiliki oleh Petrus. Itu yang dimiliki oleh Yohanes. Nama Yesus itu. Kenapa mereka memiliki? Karena mereka percaya kepada Yesus itu. Puji Tuhan. Adik kamu memiliki atendu nama Yesus itu adalah percaya kepadanya. Maka mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Percaya kepada Yesus, terima dia dalam hidupmu. Maka kamu mengalami mujizat yang dari nama Yesus itu. Tahu Bapak Ibu, nama Yesus itu, firman Allah berkata, dia adalah Allah sendiri, dia turun ke dunia ini. Dia menjelma menjadi manusia dan menyandang gelarat namanya, yaitu Yesus. Dalam kandungan sudah diberitahukan kepada Yusuf bahwa nama anak daripada tunangannya Maria itu adalah Yesus. Karena memang itu adalah pekerjaan Tuhan. Karena firman Allah berkata manusia, Yesus Tuhan itu, firman Allah itu telah menjelma menjadi manusia. Jadi teman-teman senina ibas pasal indah. Nama Yesus adisi percaya kita, adisi aloken ibas tengah-tengah geluta. Maka kuasa nama Yesus banci si alami ibas gedang-gedang geluta. Amin. Haleluya. Sebagaimana kalah si emakapkan si pangpangendai, ia mengalami tanpa ceksi, tanpa kasih obat dan lain sebagainya. Hanya Petrus berkata, yang ada padaku itu yang kuberi kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu bangkit. Oh haleluya. Terjadi mujizat. Kenapa? Karena nama Yesus. Nama Yesus. Tahu Bapak Ibu, nama itu ketika kita memanggil namanya, setelah kita percaya kepadanya, dan ketika kita memanggil namanya, Tuhan menghargai namanya. Betul atau tidak? Kamu hargaman pandu gelar duta lah. Sekali lagi, menghargaman pandu gelar duta lah. Pandu hargaman pandu gelar due. Maka adi lebuh kam mamsil alo itu mabage tandana meherga lali di bajol madun dulam meherga man pana gelar lebuh pi oi si anu ni na panci lai alo ina tapi jeung masih biasanya tawa sendiri ibas calade ini la meherga ki man pana gelar tetapi orang yang berharga kepadanya namanya si anu ni na oi ina nis. Aika maka mula-mula aku reh ku tanah karoena. Begin dua ini na. Manis lah yang rana ini. Begin dua ini na. Tapi ban musyangkan iya. Uwea reh aku ni na. Ban musyangkan bagai. Untunglah diberukalakai singa Luis. Ban musyangkan iya. Uwea. Begin dua muas ku akabe ini na. Uwea misa ku reh ni na. Bangku siangkan, emak tambah siangkan kita ibas Tuhan indah. Puji Tuhan. Amin.
Haleluya. Yesus berharga kepada nama, kepada dia namanya. Makanya waktu Petrus berkata kainina, aku berkata kepadamu, demi nama Yesus orang Nazaret, bangkit. Yesus dengar, nama aku yang dipanggil, kuasa aku turun saat ini. Dan mujizat itu terjadi. Makanya adik kamu susah. Adik kamu emang kapeli ibas masalah. Ula lebuh nini. Tetapi lebur panggil nama Yesus. Nama Yesus itu sanggup menolong kita. Amin. Tuhan Ela memilih rupa manusia. Mungkin kita berkata, oh bankam pendeta ini maka bagai. Misi begina lang. Lali ibas kata di bata di pendeta. Kusi-kusi pilih misi bagi Yesus. Tidak. Yesus berkata, mintalah maka kepadamu akan diberi. Cari maka engkau mendapat. Ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Haleluya. Itu janji Tuhan. Dan firman Allah berkata, ingat. Tuhan elah buah. Kaisi kata kena. Hei isa kena. Haleluya. Tuhan yang perkuat. Tuhan yang perkuat. Tuhan yang perkeleng. Manise. Manusia, tetapi caranya dalam anci kita ngalongkan perkuah perkelengat di batai teman mana erkini teken man mana. Haleluya. Adilah kita erkini teken lase ku kita sebagai rupa. Maka ibas bahasa indah ingat sekali lagi, Yesus itu bagi kamu meharga akan dugelar duwe waktu ilmuh kami miseng aloi indu. Tuhan eh berbagai menghargakan negelarna. Maka waktu kita relebuh manpanai ibegina puji Tuhan. Isampatina. Haleluya. Tekam. Adi bagai-bagai karilakukan. Itu kami cabundu Ula kami adi dan untung adilang bali-bali. Ula bagai. Sampa tikal aku Tuhan. Li pernah deh persoal tidak pernah deh sin termina. Dan ini bagaimana ertoto yang mendibahatan ini begitu. Mengguang kandu Tuhan dan ibu tertulis ke ini. Amin ini nak bukti. Lama gay. Ampaikan ke aruna tendu eman bangku nina Tuhan. Ampaikan. Aku sim perjadikan kami. Entah berkat hadir kini tekenan Tuhan indah. Puji Tuhan. Entah apa yang kenan pangku ke aruna tendu. Melala ke aruna tendu. Li. Apa yang kenan Tuhan dai. Ula bagai kala si ilan jai baik Allah dai. Berhari-hari, bertahun-tahun. Ku baik Allah kami. Tapi lala. Bagai lala. Atai mulai apa yang kenan. Ke aruna tendu. Karena tenai, langat yang paling kendai, mami sing jauhre, amen? Kae ku naru kurpice, kae ku naru kurpice, anak Tuhan ularu kurpice, bagai. Tapi melalui jelma ngeteh bagi Tuhan belum pecoresa. Tapi lain mereka memang dibatap pecoresa. Rakuta kami ada lu. Nai. Tahun 74. Tahun 75. Ada transport untuk ngangkat barang kucuma. Entah bapak barang kucuma. Kereta lembu. Kereta lembu ini ada kamu. Ia masih pakai kayu dengan dan bungkus dengan besi. Oke. Maka dalam ini kering. Lainnya terbentas. Dan bagus. Rintak kerbawai. Labu jelma ngerintaksa. Rintak kerbawai. Lisa ada bapak-bapak. Muat kegatan dia. Waktu muat kegatan dia dan ukurna. Ijaan dia dat. Dukut si meratah dah, apa bagai? Jadi kencang jumpa dia dukut si meratah dah.
Wih, bisa bikno. Tak mana aku bas, apa namanya? Rimpi. Ya, tak mana aku cuy. Ilmu gua alam budi. Ih, cocok kali sekali ini. Tapi kenca cocok dah itu. Lu angkat na, turah sina. Sina angkat berat. Untung reker bau sima beker warna punina hari. Udah nomor pelapal apa pandai ngangkat gagat tenda. Ya, hau ni nama kerbau. Ngadi kerbau. Kudas kampar ni na. Emakak ay cocok kalian nak emakak kudasi. Ay emakak kudasi. Jujur na gagat tenda. Eh sini na perkerbau. Bandalan dah hilang jile. Ma antu-antukan kereta dahinya. Andai nandai. Inan berkerbau rupu di kai kami pun. Apar ken ma bandu eh bapa. Hei ulan aku berat agap-agap kerbau ena. Bias nami aku ingin enam. Lampa serio berat. Apar kenin. Megati bagai kita ngikut ke Tuhan ini. Ngusitu jalan keluar. Yesus orang Nazaret sanggup memberi jalan keluar. Tetapi megatilah kita percaya kuje. Eh maka berat rusuh. Simadwa banta. Eh maka kain dedeta. Oh pemindoku. Ija aku bapak itu. Eh ngulungkan kita. Uladai eden anak Tuhan. Anak Tuhan, Tuhan perlu pencoresan. Amin. Amin. Malam ini dikatakan kami alokan Yesus yang bas geluhnu. Gelah nama Yesus yang ketika ya lokendu. Kata wari hadapi du masalah-masalah persoalan dalam hidup ini. Tuhan sanggup menolong ketika kita berseru kepada Tuhan memberi keselamatan bagi kita. Maka kita sepuluh ibas pasal indah. Laku tekai masalah sialam indu ibas pasal indah. Tetapi saya percaya bahwa selama kita ada di dunia ini pasti ada kesusahan kita. Pasti ada problema yang kita hadapi. Tetapi puji Tuhan, Tuhan besar berkata, ampaikan ya dalam Matius pasal 11 ayat 28 saya lihat tadi di sana di pos PI itu datanglah kepada Tuhan ampaikan kerana terima Tuhan. Malam ini juga Yesus yang memberkati, Yesus yang menyembuhkan orang yang lumpuh itu, dia ada di tengah-tengah kita malam ini. Dan saya percaya setiap kita yang ada saat ini, atau mungkin ada ibu-ibu di rumah, ada bapak-bapak yang punya masalah di rumah, coba sebut nama Yesus itu. Maka saudara, bapak bisa mengalami kuasa Tuhan itu kalau engkau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Bagi Tuhan, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Oh haleluya. Yesus Tuhan kita. Hidupku hanya di tempat Tuhan.
manal kencang ibu hidung kata di batai uganina Petrus man kalah simpang pamenda tatap kami tatap aku maka waktu itatap na Petrus na ia berpengarapan bahwa ia ngalokan sesuatu ijena ibas Petrus na maka waktu bagi Petrus berkata emas perak tidak ada bagiku tetapi apa yang ada padaku itu yang kuberikan kepadamu demi nama Yesus orang Nazaret itu aku berkata kepadamu bangkitlah maka dia berdiri mujizat terjadi saat ini ku katakan manpadu nade bapak kencang begitu kata di batai dan kencang kami ermang-mang menekan kata di batai man bandu kami berkata mungkin ada masalah-masalah siaran hindu lah kami ngasup melepaskan kami jinari lah ngasup emas lah ngasup duit lah ngasup kini bayakan melepaskan kami ibas kesusahan tetapi ibas berkita Yesus si Bapa kami ibas pasal indah yang ngasup nampati kam nama Yesus. Nama Yesus Tuhan sangat menghargai namanya ketika kita memanggil dia dia akan datang dan dia akan memberi pertolongan sesuai kaisi butuh kedudai maka ibas bahasa indah kang sipulung ibas bahasa indah tahu kaki yang ke dalam dunia mungkin mendekah kang bertambah ijabah tetapi langkah malu ibas bahasa indah aku katakan manpandu nama Yesus itu sanggup menyembuhkan kau. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita. Mungkin sudah bertahun-tahun masalah itu telah terselesaikan. Beban berat. Tetapi ibas pergi dan panggil nama Yesus. Yesus itu sanggup memberi jalan keluar bagi kita. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Bapak-bapak ibu, mari kita nyanyikan nyanyian ini. Dan mungkin tak likam anak-anak Tuhan, likam si puluk eda, si perlu ibantu dalam doa. Engkau bertahun-tahun dalam keadaan sakit, masih belum mengalami kesembuhan itu. Percaya, ketika disampaikan firman Allah, anda yakin kamu bahwa kamu pasti disampati Tuhan ibas berlindah. Maka di yakin kamu. Mari lekan ku Tuhan berlembuh kamar pada bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tapi situ hona kalau si penting alami itu Tuhan, nanami itu nanam nar Tuhan, si penting. Merek gereja, kerina tadi bagi bos dunia indah. Tapi selama kami dunia indah harus nanami itu nanam nar Tuhan. Cara bersuara ini bawa bersemangat dan bawa hidup kata di bata. Serius galak pangpangendai, kaya masalah. Dari Tuhan campur tangan yang ngasuh penceraisa. Kaibe perkumpulan tu yang ngasuh penceraisa. Mungkin anak tu lanai terkatakan tu. Mungkin ekonomi tu suandu Cina tomat warga, suandu tomat Cina warga. Seolah lalai kita istilah-istilah kena. Mungkin dikutuk si sedekah yang ganggu kan? Dikutuk si mereka mungkin belas ke orang tua tak kutuk keturunan. Berseringi dari Tuhan si ngasuk bebaskan kan? Yang ngasuk mulai kan? Sehingga ekonomi itu menjadi ekonomi yang luar biasa.
labo pa sa kami kam untuk itutukan. Tetapi sekali nari ati ko sindi kan po jineda. Adili kamu sepuluh sampai di masa utuh. Ulan nan kiri kanan dulu. Ulan katakan idah nan kalah kari aku sama kakin. Lahan. Sebab teman duwe si samping duwe lah ngasuk nampak ikan. Tuhan nan cah ngasuk nampak ikan. Emang kejumpai Tuhan. Jangan aku janji. Isi pekam dari itu token lalit icatat gelar itu. Lahan. Engkai. Sebab kita sedang beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang catat namamu di hadapan. Sepuluh tutup, mari rakam kalau indah, kita akan berdoa bersama-sama. Nama keluarga Lui rasi terlebih bagi Tuhan. Ijabi ia banci sampai di Tuhan. Dan maka adil dengan kami si perlu sampai di Besoto. Mari silakan maju ke depan. Mungkin lihat anak lu go pakai na narkoba. Go api ni ngelari bagi kena. Adik kamu katakan cah pastilah ia peduli. Tapi Tuhan katakan cah bersebari gina akan cari mujizat. Anak gue baci pula itu sekali lagi kita sudah ingin puji dia. Adik kita mari cepat kamu dan puji dia. Kita tonton pas kita
Tuhan belum berhenti bekerja. Dia akan lawan kita satu per satu.